Hi, welcome to my YouTube channel. Di episode Fabulously Vivi kali ini, aku akan memberitahu kalian apa aja sih ritual aku sebelum tidur. Yuk kita simak. Begitu aku pulang, yang aku paling gak pernah lupa adalah membersihkan makeup. Yang pertama, nah kali ini aku lagi suka banget dengan eye makeup remover dari Maybelline. Karena lembut dan tidak membuat kulit di sekitar mata terkesan kering. Aktivitasku yang padat kadang membuat aku letih. Jadi untuk membuat badanku segar kembali, biasanya setelah pulang aku suka berendam di bathtub. Aku menggunakan bath foam dari L'Occitane. Kenapa aku suka? Karena wanginya yang lavender membuat aku lebih rileks dan lebih mudah untuk tidur. Setelah berendam, aku biasanya membilas tubuhku dan kemudian aku menggunakan body cream dari Shiseido yang membuat kulitku terasa lembut dan halus. Setelah mandi dan setelah bersih, aku tidak melupakan untuk menggunakan skincare. Yang pertama, aku menggunakan serum dari SK2 yang membuat kulitku lembab tanpa menyebabkannya berminyak. Setelah itu, aku menggunakan eye cream dari SkinCeuticals yang berfungsi untuk mencerahkan mataku dan membuatnya bebas dari kerutan. Setelah itu, ada yang tidak boleh dilupakan, yaitu aku menggunakan krim untuk leher. Karena kulit di sekitar leher itu sangat sensitif, jadi harus diberikan krim pelembab ekstra agar tetap kencang. Nah, sekarang aku sudah siap untuk tidur. Tapi sebelumnya aku tidak lupa untuk menggunakan hand cream. Karena aktivitasku yang padat dan juga hobiku untuk olahraga cenderung membuat kulit tanganku kering. Well, I hope you guys like my night ritual dan juga ritual-ritual mandi aku tadi. Jangan lupa ya di like dan di subscribe YouTube channel aku. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Hello, welcome back to my YouTube channel. This is Five Rose. I'm just kidding. Well, guys, Valentine's Day is coming. Do you want to know how to win my heart?